Sebelum melihat kompilasi logo Trans 7, perlu diketahui bagi yang belum tahu bahwa Trans 7 awalnya bernama TV7, dimulai pada 22 Maret tahun 2000, dan tercatat dalam sejarah melakukan siaran perdananya secara terestrial di Jakarta pada 25 November 2001. Untuk sejarah berdirinya Trans 7, akan kami buat videonya tersendiri. Apabila kami telah membuatnya, link videonya kami simpan di deskripsi video ini. Berikut logo Trans 7 dari masa ke masa. Kami ambil dan merangkumnya dari berbagai sumber terpercaya. Logo TV7 resmi digunakan pada 25 November 2001 sampai dengan 15 Desember 2006. Posisi logo ini terletak di sebelah kiri atas layar TV. Logo pertama Trans 7 digunakan pada saat Transmedia membeli 55% saham TV7, yakni digunakan pada tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013. Logo Trans 7 selanjutnya digunakan sejak 15 Desember 2013. Peluncuran logo ini bersamaan dengan ulang tahun Transmedia yang ke-12. Yang terlihat paling berbeda dari logo sebelumnya terletak pada huruf A, di mana huruf A pada logo ini berupa simbol diamond berwarna-warni. Untuk arti dan filosofi tiap warnanya, bisa Anda lihat video kami sebelumnya dalam video kompilasi logo Trans TV. Link videonya kami simpan di deskripsi. Dan ini logo Trans 7 pada saat video ini kami buat. Apabila ada info yang kurang pas, silahkan pembenarannya di kolom komentar. Terima kasih.